200 per meter berarti kan? Enggak, 1 meter setengah. Oh, 1 meter setengah. Iya, sini kan papat. Iki sak iki pirang senti to iki? 60. Oh, dadi 1 meter setengah ya. 1.4 meter. Meter setengah 200. Iki ya granit ngene, Pak. Granit semua. Oh, model sing dicari apa? Granit. Ya, pertama takon antara keramik karo granit iki perbandingane piro? Granit akeh murah. Sing langsung ready bareng lek iki barange iki. Sampeyan mau cari sing double loading apa single loading? Bedane apa? Bedone lek 2 lapis kan granitnya lebih banyak. Oh, lek lek single piro, Pak? Single sing polos apa sing motif? Lek sing polos. Sing polos 135. 135 padha 1 meter setengah. Iya, sing iki 150. 150. Sing kristal wet ini 180. 180. Heeh. 1 meter setengah. Granit. Aku kan anggitku golek sing motif kayak kayu garis-garisnya kan? Motif kayu kayak parkitan. Ah, kayak ngono kae. Ukuran 50. 50. Kayak berarti apa keramik sampean? Kayak kuwi, lek keramik piro? Kayak murah keramik ya? Keramik murah. Murah 5.000. 75? Iki sing ngedok. Ruang apa? Ruang tamu. Okay. Ini sing ngedop, sing kilap ono. Jadi sing kilap. Oh. Dop, tapi enggak licin ya, enggak licin ya. Tapi bersihannya benar, soalnya kan enggak ada pori-pori nih. Oh, nganu, Mbak. Enggak debu-debu enggak nempel mana, Bang? Pakai perawatannya mudah, gitu ya. Dia enggak ngasal sing kilap. Coba kanggo ruangan dalem iku ae kilap. Banyakan ya ini sih. Oh, gitu nggih. Lek sing kilap piro? 75. Padahal 75 nih. Keset iki. 75. Butuhe kira-kira piro? Mbo iki kan carane ruang tamu, ruang anu iki dibeda-bedakne, jarak belum diukur nanti. Ruang tamu ya, Pak. Total. Total. Kamar. Nggih. Teras. Teras, kamar. Nggih, semuanya, soalnya buat satu warna. Belum tahu. Nanti makanya ini kan masih lihat dulu nanti yang mana gitu loh. Kemarin ada yang masang ini untuk ruang dalam, ini untuk teras. Soalnya dia kan lebih kalicin. Oke. Nah, ini kan gue ruangan dalam, PE itu ya kayu granit untuk pilihan. Granit. Oh, kayu granit ya? Iya, persis. Sehingga podo-podo pitu-pitu limo. Nah, ini kata antiknya. Nggih. Kata antiknya. Ya. Granit. Lah iki berarti 1 meter 75. Waduh, 1 meter 100. Lah sing granit itu 1 meter setengah, nggih? Iya. Oh, nggih. Iki granit. Granit lisensia. Apa pakai itu? Lah sing iki piro iki? Ketok apik. Itu antara 300 lebih. 300 lebih iki. 300 kurang enggak sih? Murah itu kan bisa. 250. Tapi sini udah 1 meter setengah. 1 meter setengah ya. Jadi perbandingannya, soalnya kan nanti meja dapur juga pinginnya granit. Iya ya kalau keramik ya. Harus granit. Jadi ukurannya pas 60, pas ukuran ini. Oh, gitu nggih. Oke, Pak. Kayak punya granit. Padahal keramik nih, nggih. Keramik. Granit itu kan tipenya kayak gini nih. Nggih. Lek rumahku serono. Di mana? Serono. Saking niku kan pas mampir sekalian lihat berapa kisarane ngoten. Kalau untuk apa kamar mandi. Oh, iki mau 88. Kabeh dhuwur iki. Loh, harus dibalekno lho. Iya. Nggih. Iki sing baru ngambil mane. Kalau untuk kamar mandi iki sing paling murah piro, Pak? Kamar mandi. Murah-murah. Sing paling elek dhewe, paling elek dhewe. Elek, pilek.
harga? Yang warung. Dari harga 60 akeh. Okay. Sing balekan. Itu kan api tapi murah. Ya beno mele laci. Iya. Kalau mele rayarek muda. Tapi ki lunyu ya lek kamar mandi. Ya lek dinding ya pasti licin. Oh, iya. Kan enak. Lek dikek kasar angel resikan. Nggih. Lek sisa meneh-meneh iki apa ya sak meter, Pak? Iya. Kok kok mau ini ya? Ini yeah. Tak pasang ambek iki. Okay. Bawah ini tak cuma nolis ya sensasi. Iki murah, wes itu alat tapi murah ya. Oh murah, pinter nih. Itu ukurannya 233. Cuma 50 ribu, 50, iki 60. Saya mau di 50 nih. Iya, ini. Oh ini. Ini 52. Oh 52. Oh emang yang gini buat lantainya bu? Lebih kasar ya. Lima dua, 50. Aku kemarin satu lihat di perumahan-perumahan Surabaya uangnya sih dipasangin kayak gini. Nggak okay. Oh, iya. Ya? Aku dipasang kayak uang ya. Simpel ya, kira-kira nih. Paling kurus setengah tembok. Eh? Nah ini kan nggak full gitu setengah mungkin. Setengah tembok paling ya 1 meter 60. 1 meter setengah lah gampangannya. Okay. Tapi ini nganu 1 meter ya satu dosnya? 1 dos 1 meter. Oh, lise iki sepeda dhewe. Piro iki? Lise 8000-an. Oh, per biji. Iki pirangane ya? 25 cm kan dadi antarane nat dhuwur ambek nat ngisor padha. Oke, nggih. Ini rambut dulu lek sing iki nanti kalau salis gak apa-apa salis rame. Nggih. Ramik. Oh, iki sarane sak meneh kuwi. Granit lek meja mah kayak kudune granit ya. Oh. Sak meter setengah. Nggih. Okay. Asu tinggi. Nggih. Ini untuk dapur. Meja. Iya, meja dapur. Enggak wae kayak mantap. Oh, nggih. Okay. Iki satu. Itu langsung tadi. Ya. Golok abu-abu. Iki 144 toh? Napa? Speed pin berapa cm? 60 cm. 60 cm. Iya. 60 cm. 144 kan luasnya. 144 1,5 meter. Itu luasnya. Oh, okay. Berapa ratus? Ini 250. 250. Nah, untuk dapur kasih asing warna-warna kayak gini soalnya beno like kotor beno kak kamu ketok. Oh, enggak. Wah, api dia. Pengen nanya. Kayak kayu. Ya, Pak. Nanti saya ukur dulu. Kirane kan nah, saya lihat-lihat tadi yang mana yang mana. Yeah. Untuk sing lantai kamu suka yang mana? Kalau lantai suka gitu. Sing mana coba? Cari yang mbak Nirfu enggak bu. Hmm. Tapi sama saya senengnya sendiri. Iki mawel, api kayak. Ini. Nah untuk ruangan dalam, lek aku nyarano ambil lo sing misi. Sing gilap ya? Iya. Untuk teras nanti nah, pakai nah, ini. Nah, enggak apa-apa. Kalau teras, kok agak bareng teko jobo iki koyo mandi opo kayu karo mati koyo kayu malah ati nggih okay. Ya soalnya suka sing antik-antik kanggo anu api merah ah oh iya iya iku lembu kete nang sak apa iya kehiasan ya, sing gak begitu. Retaman. Iku sak meter piro, Pak? 60. Oh, sak meter ya. Aku ngarani bos iki, Mas, kok ngene iki. Dilem. Oke, teman-teman, kemarin takon-takon tok. Saiki wae balik. Thank you. Hari-hari kudu Mas, Pak. Jolai subscribe.